Rencananya hari ini saya mau berangkat ke Makassar, bos. Karena saya ada urusan sebentar. Sekarang saya sudah berada di Kabupaten Pinerang. Perjalanannya itu cukup jauh. Makanya saya harus buru-buru. Saya berangkatnya tadi pagi. Saya sudah beli helm baru ini. Oke, cuy. Saya mau nikmati matahari pagi dulu ya. Habis itu kita lanjut. Kalau misalkan nanti kita dapat spot buat mancing, kita singgah mancing bentar. Oke. Ya, sekarang saya istirahat bentar di sini. Ini kalau nggak salah muara pertemuan antara sungai dan laut. Lokasinya itu tepat berada di perbatasan Parepare sama Pinerang. Ini rambut saya aneh. Oi. Saya mau nyobain mancing dulu di sini. Di sini banyak ikan loh sebenarnya. Sebenarnya saya bawa dua ini, dua joran. Tapi karena kita cuma singgah bentar, makanya kita coba satu aja dulu lah. Karena kita nggak tahu di sini ikannya makan apa, saya mau nyobain pakai lure. Inilah kalau gitu yang soft, yang ini. Siapa tahu aja yang ini bisa dapat sambaran. Oke, udah saya pasang ini umpannya. Semoga aja berhasil. Kita kan nyobain mancing lah. Bentar di sini. Siapa tahu dapat sambaran, Pak. Saya udah nyobain mancing di sini, ternyata ikannya itu nggak doyan ini, Pak. Makanya saya mau nyobain pakai mino. Siapa tahu aja mino itu bisa berhasil. Kalau nggak bisa kita lanjutin perjalanan, soalnya masih panjang ini. Saya udah nyobain mancing di sini dan ternyata nggak dapat, Pak. Mending kita lanjut lagi perjalanan. Rencananya saya mau singgah bentar di pinggir pantai di Parepare kalau masih sempat. Kita belum beli air juga. Oke, cuy. Angkat kita. Ya, sekarang saya singgah bentar di Bojo kalau di sini disebutnya.
Ini SPBU dan juga ada restoran kah, rumah makan. Saya mau makan dulu. Lapar cuy. Belum makan saya dari pagi. Oke, sekarang di sini itu saya lagi mesen menunya udang goreng asam manis, harganya sekitaran 40.000. Saya udah lama nggak makan udang. Oke, sekarang menunya udah dateng. Ini namanya udang asam manis kalau nggak salah. Kita cobain dulu ya, rasanya kayak gimana ini. Lumayan lah. Sekarang begitu saya makan dulu, habis itu nanti kita lanjutin lagi perjalanannya ya. Jadi kita udah habis makan, sekarang sudah jam 11:30. Sholat dulu, habis itu kita lanjutin perjalanan. Oke cuy. Ya eh. Sekarang saya udah nyampe di lokasi yang saya maksud. Ini adalah tempat buat istirahat sebenarnya, tapi lokasinya itu tepat berada di pinggir pantai. Ini masih wilayah Parepare. Dan saya akan nyobain buat casting di sini. Umpan yang saya akan coba gunakan itu yang tadi, siapa tahu aja itu bisa disambar sama ikan. Oke cuy. Saya mau melangkah menuju ke sana. Ke belakang sana kita cari spot buat mancing lah. Siapa tahu aja bisa dapat sambaran. Tersangkut karang, Pak. Saya udah nyobain mancing di sini sekitaran sejam, nggak dapet satupun bos. Kata yang punya warung katanya sekarang airnya lagi surut, makanya di pinggiran sini banyak karang. Tapi kalau misalkan airnya naik banyak ikan katanya. Katanya. Sekarang saya minum kopi dulu. Kalau misalkan kopinya udah habis, saya mau lanjutin balik perjalanan ke ini, ke Makassar. Oke cuy, doain biar kita selamat sampai tujuan ya. Oke, sekarang sudah jam 11:30. Waktunya kita lanjutin perjalanan. Masih panjang cuy. Thank you.
sekarang saya sudah sampai di Kota Pangkep, di Kabupaten Pangkep, dan kita dapat spot lagi ini. Ini namanya apa ya? Dermaga kah, muara kah? Kalau nggak salah ini istilahnya muara. Saya mau nyobain mancing di sini pakai umpan mino, siapa tahu aja dapat sambaran, cuy. Oke. Kali nggak ada respon dia. Saya udah mancing di sini 30 menit. Belum dapat juga. Sekarang sudah mau sore, waktunya kita berangkat lagi lah. Lanjut perjalanan, masih panjang ini. Makassar, kita harus melewati Maros, habis itu baru nyampe di Makassar. Saya udah capek ini, Pak. Mau istirahat juga. Besok lah kalau misalkan masih ada waktu, kita cari spot di Makassar yang gokil, yang yai, tampan. Oke, cuy. Oke, bro. Saya udah nyampe di Makassar. Sekarang saya di apa ya istilahnya, di Dayak kalau di sini disebutnya. Kebetulan di belakang perumahan ini ada rawa, tapi nggak tahu apakah ada air atau enggak. Kalau ada, tapi kayaknya udah kering deh. Saya mau mandi dulu, habis itu saya mau istirahat. Besok kalau misalkan kita ada kesempatan, kita cari spot-spot buat mancing di Makassar lah kalau gitu. Oke, cuy. Sampai di sini dulu videonya, dan kita ketemu di video saya selanjutnya.